Cara membuat martabak isi tahu. Bahan yang dibutuhkan untuk isinya, tahu putih yang telah kita haluskan, ditambah dengan ayam yang telah direbus dan dicincang atau dihaluskan. Untuk bumbunya, 2 siung bawang putih, merica, garam, gula pasir, dan potongan daun oncelang atau daun bawang, 1 butir telur. Untuk kulitnya, 1 butir telur, minyak goreng, setengah gelas tepung beras, 1 gelas tepung terigu, dan air. Selanjutnya, kita tumbuk bumbu yang terdiri dari merica, garam, dan bawang putih. Setelah itu, kita tumis bumbu. Selanjutnya, kita masukkan ayam yang telah kita cincang. Terus kita tambahkan tahu. Kita tambahkan sedikit gula pasir. Kita aduk-aduk sampai benar-benar merata bumbunya. Kita tambahkan sedikit air. Kita tunggu sampai airnya mengering. Setelah air menyusut, kita tambahkan telur. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah itu, kita masukkan potongan daun oncelang. Setelah tercampur, kita angkat dan kita dinginkan. Untuk membuat kulitnya, kita kocok telur terlebih dahulu dengan sedikit garam. Setelah itu, kita masukkan minyak goreng. Kita tambahkan air. Terus kita masukkan tepung beras. Setelah itu kita masukkan tepung terigunya. Kita aduk-aduk sampai menjadi adonan. Setelah adonan sudah berbentuk seperti ini, kita cetak dengan wajan anti lengket, kita dadar. Setelah kulitnya sudah kita dadar semua, mulai kita bentuk dengan cara seperti ini. Kita ambil 1 lembar kulit, di tengahnya kita kasih 1 sendok isi, kita tutup kiri kanan, kita lipat kiri kanan, kita bentuk menjadi 4 persegi panjang. Setelah itu, kita goreng sampai matang.